sekali. Masya Allah. Masya Allah. Wow, sejauh mata memandang ini, Masya Allah. Waduh, hati-hati Pak. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini saya terus melanjutkan petualangan saya di kampung-kampung Sunda ya. Dan saya akan menelusuri kampung Cigadung yang ada di Kecamatan Saguling ini ya, dengan akses jalan seperti ini ya, memasuki perkampungannya. Dan kata warga tadi, barusan saya ngobrol, katanya ada 6 rumah ya. Dan Masya Allah, lihat kawan-kawan, untuk lingkungan area sebelah sininya ya, mantap sekali. Tadinya mau membawa motor ke kampung sini, gak kuat sampai di sini nih kawan-kawan nih ya. Padahal ini belum apa-apa ya, masih ada tanjakan nih di depannya tuh. Ini lebih-lebih parah tuh. Wah, dan akhirnya saya menitipkan motor saya ke area rumah yang ada di bawah tuh ya. Itu terlihat tadi saya ada 4 rumah juga tuh di sana ya. Itu pinggir jalan kampung ya. Di bawah kan ada jalan kampung ya. Nah, jadi saya akan melanjutkan ke sebelah sini ya, di area kampung Cigadung yang ada di atas katanya kawan-kawan. Dan aksesnya ini jalannya satu-satunya ya. Nih, masyarakat sekitar di kampung Cigadung ini jalannya seperti ini ya aktivitasnya. Wah, luar biasa ini kawan-kawan. Wah, sewak pokoknya saya nggak berani bawa motor ke sini ya. Wah, ini harus memakai motor gunung lah. Kalau misalkan dilihat dari kamera, kemungkinan ini terlihat biasa saja ya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan coba main ke sini ya, dengan penglihatan aslinya ini, waduh, wah, luar biasa pokoknya. Masya Allah. Yuk, yang penasaran, kita gaskan ke sebelah area atas. Saya barusan dari bawah ya setar, baru nyampe ke sini ini. Wow, lumayan, luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Nih kawan-kawan, ternyata masih banyak sekali jalanan yang ekstrim seperti ini, yang nanjak ya. Masya Allah. Itu teman saya kawan-kawan yang menunjukkan lokasi ya, Kang Aji Raja, apa Kang nama channel teh Kang? Oh iya, Janaka Raja Channel sama Lembur Urang ya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke sini ya. Nah, dan itu motor teman saya ya. Kalau dia mah setelannya udah setelan gunung kawan-kawan, jadi akhirnya bisa naik ya. Wow, keren, luar biasa. Nah, alhamdulillah nih kawan-kawan, saya sudah memasuki area hutannya nih ya, di atas pegunungan. Dan kemungkinan perkampungannya sudah dekat ya di lokasi ya. Waduh. Wah, perjuangan warga di sini luar biasa sekali kawan-kawannya.
sejauh mata memandang nih kawan-kawan ya, yang berada di lokasi daerah Desa Saguling ya, Kecamatan Saguling. Masya Allah ya. Dan saya akan melanjutkan nih kawan-kawan ya. Ternyata lumayan jauh sekali ya dari lokasi jalan kampung sampai ke kampung sini ya. Jalannya nanjak banget. Wow, Masya Allah. Kita coba bersilaturahmi ya. Oh, ini rumah pertama yang saya kunjungi. Ini rumah pertama, Kang? Ternyata nyebarnya ke sana kawan-kawan tuh. Tuh ya. Waduh. Tuh untuk lingkungannya memang bagus sekali ya. Karena di sini ini hutannya luas sekali kawan-kawan di daerah sini ya. Jarang sekali perkampungan. Cuman hanya terlihat pegunungan-pegunungan yang menjulang tinggi. Kita coba bersilaturahmi ke area bagian sininya ya, rumahnya ya. Ya Allah, ya Allah. Suasana lingkungannya, Masya Allah. Dede mainnya duaan, Dede berdua. Temennya mana lagi? Gak ada. Aduh, ini lingkungannya tuh ya. Itu dari rumah emaknya. Ibu, assalamualaikum. Ngiring silaturahmi ibu. Ya sabar aja almi di dia ibu panginten ya. Sabar aja almi makan ke 2 jam. Oh, bu, nyisa keluarga ya di bumi. Ya paling ayah sabar bumi ya salinggungan ya ke sakampung ya. Di tonggo 2. Iya. Iya 2, 4. Berarti itu 5 sarang si Eman tadi di itu pangujungna. Nah, karunya itu di bumi nasi mate aya tawonnya. Aya lebah itu pas payunun pintu pisan. Ini karunya. Cenanya warna teh pernah ka gigit cenah. Ya abdi ngiring silaturahmi kali ya ibunya mohon. Bangga ibu, sehat selalu ibu na. Assalamualaikum. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjutkan ke area bagian sebelah atasnya ya. Bagaimana lokasi kondisi seperti kampung yang seperti ini ya. Saya sangat penasaran sekali dengan lokasi-lokasi seperti ini kawan-kawan. Karena di sini memang jalannya masih tanah merah semua ya. Dan ada bekas motor salah satunya untuk aktivitas warga kesini itu perjuangannya luar biasa ya. Yang mau sekolah, yang mau ke rumah sakit, dan lain-lain ya. Wah, pokoknya mah luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah. Pak, ini masuknya kampung mana, Pak? Iya, ternyata Cimenteng. Oh, ini Cimenteng? Bukan Ci... apa tadi, teh? Di bawah, teh? Pasir Gadung. Oh, Pasir Gadung. Pasir Gadung, Mbak. Itu yang anu paling itu, nah. Oh, sebelah sana. Ya. Oh, berarti beda nama? Iya, beda nama. Kayak blok-blokan gitu, Pak. Iya, blok-blokan. Nyai desa nama. Tapi Sagulingnya desa nama. Cuman ini bagus sekali Pak, rumahnya apa namanya? Sudah ada di tembok di ujung perkampungan, di jalannya seperti ini tapi bisa ngebangun apa namanya? Teras-terasnya gitu pakai tembok. Tapi kan lumayan perjuangannya juga pastinya Pak ya. Ngambil materialnya gitu Pak ya. Ya sesana itu nina materialnya. Materialnya nina bahan lah. Terus biaya nanti pasti lumayan. Ya lumayan lah. Ada tinggian dikit gitu. Iya pasti Pak. Soalnya medan jalan oge aduh
ya Allah, iya mah sanes kaleng-kaleng Pak jalan kieu mah banyak. Tuh. Kalau musim hujan wah udah pasti ya, licin pisan. Ada awotan aja musim apa. Hujan. Tapi ieu gedung motor ieu berarti aya aktivitas motor ka dieu. Nya awan-awan ge kitu gitu. Nya motor waktu aktivitas di pegunungan biasanya apa nya motor nanti setelan atuh. Hmm. Dari motor ada saya mau mati asa. Nya saya mau mati asa soalnya kalau misalkan motor bagus mah aduh. Temah teh gaduh di aing saya mah. Lebar gitu dalam kondisi jalan seperti ini mah. Hmm. Ini Bapak tinggalnya berapa orang di sini, Pak? Kira-kira berapa orang? 5. 5 orang. 6 sama ini orang tua yang di atas. Oh iya tuh orang tua. Iya, mertua. Oh, mertua Bapak. Hmm. Berarti kalau siang kayak begini mah lagi aktivitas banyak. Iya, enggak ada di sini mah kata orang-orangnya kalau siang-siang mah gitu. Ke kebun mungkinnya. Ya. Rata-rata mayoritas iya jagungnya banyak. Iya, jagung. Jagung. Iya, Pak. Saya ikut keliling ya, Pak, ke area ya, sebelah sana, Pak, ya. Enggak apa-apa, boleh. Iya, hatur nuhun, Bapak. Ya. Sehat selalu Bapaknya. Ya. Assalamualaikum. Nah, kawan-kawan. Kita coba ke area sebelah sini nih ya. Ini dari habis rumahnya Bapak. Nih. Ini motornya tuh ya. Ini motor setelan gunung seperti ini, kawan-kawan ya. Kalau mempunyai kalau kita misalkan mempunyai motor bagus di area seperti ini, waduh, lumayan soak kok pokoknya. Motor saya juga tadi gak naik ya. Tuh, ini lingkungannya ya, Masya Allah. Dan itu tuh rumah paling ujung ya. Paling ujung dan paling tertinggi di lingkungan sini ya. Karena di bawahnya itu sudah jurang nih, ini sini ya jurang ya. Nah ini rumah terakhir ya. Masya Allah. Alhamdulillahnya tidak ada gugup nih kawan-kawan. Masya Allah. Ya Allah. Oh, ada kopi itu ya. Alpukat di atas ya pepohonannya ini. Pohon alpukat. Wow. Luar biasa ya. Dengan jalan tanah merah yang sulit dilalui. Ini yang paling terakhir rumahnya ya. Paling ujung. Waduh. Luar biasa nih kawan-kawan ya. Bisa membangun rumah-rumah di tempat lokasi seperti ini. Dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke area perkampungan seperti ini. Masya Allah. Jadi ya cukup sampai di situ kawan-kawan. Vlogan video kali ini ya di kampung lingkungan seperti ini. Jalannya Masya Allah. Dan ini untuk area lingkungannya tuh. Wow, sejauh mata memandang ini Masya Allah. Tuh, ya, ini jalannya ya. Allahu Akbar. Ibu maranga, Bu. Di kantun sing sarehat ibuna palih dia merangga. Assalamualaikum. Ya Allah, seperti itulah kawan-kawan lingkungannya ya. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah.